sekarang ini kan mau pilkada serentak ini. Ini organisasi-organisasi dan tahu ini akan bermain. Itu boleh saja dan itu hak mereka walaupun tidak punya hak pilih. Tetapi jangan terlalu maju kiper. Maksud santiang loh. Padahal memang santiang. Nyukan agak-agak kok maju selangkah menurut suruh. Jangan orang tersinggung di kampung, jangan tersinggung orang tahu orang. Tahu jangan tersinggung orang kampung. Jangan menjadi guru bagi orang lain. Nah, itu penting. Hari ini perantau-perantau itu banyak membuat organisasi, negosiasi nagari, organisasi kabupaten ataupun yang skop Sumatera Barat. Yang paling solid itu adalah SAS, Sulit Air Sepakat. Ada juga Kebu Minang, ada juga Sudagar Minang, ada juga IKM, ada Pariaman, Pesel juga solid, macam-macam. Nah, kenapa itu harus dibentuk? Untuk mengenal satu sama lain. Karena wak hidup di rantau orang. Jadi mereka saling mengenal. Bahkan ada yang saling membantu. Kalau di sana ini, misalnya dari Atar, Tanah Datar itu spesialis fotokopi. Nah, mereka saling bantu. Jadi mau yang baru datang, dikasih tempat, dikasih bantuan, dibimbing. Yang rumah makan juga begitu. Jadi itulah cara membantu kawan dari kampung. Dan tak lama-lama. Jangan lama-lama numpang sampai kawan 3 hari, selama sampai hari seminggu, sudah tu jalan lagi kinci-kinci ya, mabuk lu sawah seorang. Itu orang-orang yang dianekdotkan orang Minang lebih maju selangkah dari matahari, dari orang Cina, karena berdagang kaki lima di depan, itu satir yang sangat kuat. Pedih itu. Itu sebenarnya adalah cara universitas membangun dirinya agar dia menjadi pengusaha besar. Tak talok di seluruh orang tu. Cubalah nan lain talok, nan tulang-tulang lapu kalau talok. Cuba hidup di rantau, itu perjuangan yang keras. Menangi itu, apalagi rirayu kalau tidak pulang. Nah, itu yang dia tahan melalui saudara-saudara kita di rantau. Dan kita mengobatinya seperti yang saya sebut tadi, dengan lagu. Organisasi yang banyak itu saya minta maaf, karena banyak kenapa ada yang pecah, tidak dihiraukan. Menurut analisa dangkal saya, karena elitis, lapisan atas saja, lapisan bawah tidak. Nambah kureh di kaki limo pun tidak buat satu. Kami ketik mengalir buat satu, menggadang-gadang salah. Ada anggapan seperti itu, ada anggapan dari orang lain juga seperti itu. Jadi organisasi itu gunanya ada, tetapi banyak yang tidak jalan. Ada jalan kadang-kadang untuk kepentingan politik. Orang rantau mengurus dirinya sendiri dengan beberapa kawannya. Itu hidup di rantau, berdagang obat, berdagang kain, berdagang sepatu, berdagang nasi, berdagang emas, berdagang jam dan segala macam. Nah, banyak organisasi di kampung atau di rantau, ini soal rantau, yang elitis, yang anak mudanya tidak terangkul, melakukan kegiatan-kegiatan yang apa ya, pameran listrik gitu ya, tidak edukasi dan tidak mendalam. Pergi ke kampung mengadakan pameran dan segala macam boleh. Tapi banyak juga yang menolong, apalagi kemarin waktu COVID-19 sampai sekarang masih ada. Perantau-perantau saya mencatat miliaran uang mengalir ke Sumatera Barat dari para perantau. Dan itu dari organisasi dan orang per orang. Organisasi apa saja termasuk organisasi rantau, banyak orang malas masuk. Orang-orang santiang saya, awak nanya buat satu, bisa dua sebab. Karena pertama, karena memang orang santiang itu tidak membawa orang ikut. Yang kedua, mereka ini cari-cari alasan untuk tidak mau ikut. Organisasi rantau itu kesannya eksklusif. Dia-dia saja, orang-orang tua saja. Ada dua sebab yang menyebabkan hal ini. Pertama, dia tidak mau berbagi, tidak mengajak yang dibawa ke atas. Atau yang dibawa sudah diajak, dia malas saja. Tidak lah, malirin. Orang-orang kayu saya, orang gaya saya. Itu tidak bisa semata menyalahkan pengurus dan tidak bisa menyalahkan orang yang tak mau ikut. Ada problem di situ. Itu problem organisasi, apalagi rantau. Nah, ini harus dibaca. Itu organisasi banyak ya. WA juga banyak. Ada WA grup ini, rantau ini, segala macam. Macam-macam WA-nya. Lah, macam-macam tak pula semua masuk. Jadi, sesungguhnya gezah rantau itu tidak pada organisasi dan tidak pada grup WA.
tapi pada kapasitas pribadi orang per orang. Nah, banyak perantau Minang ini yang menghabiskan harinya untuk dia saja karena hidupnya susah. Dan kita sebenarnya bersyukur ada namanya Biro Rantau di kantor gubernur, satu-satunya mungkin di Indonesia. Tapi kerjanya tak maksimal. Saya ingin mendengar ini, Biro Rantau mengumpulkan seluruh perantau atau pengurus-pengurus organisasi dalam sebuah acara besar di mana gitu ya. Yang pernah dilakukan adalah ikut di sini, pameran di sini, menjual potensi wisata di sini. Kelemahan fundamental dari Biro Rantau itu adalah updating, update data, kapan perlu by name, by address, harus ada sebenarnya, sehingga kita tahu potensi rantau itu berapa, jumlahnya berapa, dan kampungnya di mana. Sebenarnya gampang saja mencari jumlah perantau ini kalau mau, minta data ke wali negari. Kalau susah menghubungi wali negari, minta ke bupati, bupati, minta ke camat, camat, minta ke wali negari. Tolong dalam seminggu ini data detail perantau. Ada, dapat. Jadi jangan cari ke rantau, cari ke kampung. Akan meleset 5-10% saja. Carilah ke kampung, dapat itu. Nah, sekarang ini kan mau pilkada serentak ini. Ini organisasi-organisasi rantau ini akan bermain. Itu boleh saja dan itu hak mereka, walaupun tidak punya hak pilih. Tetapi, jangan terlalu maju kiper. Maksud santiang loh, padahal memang santiang. Ini kan agak-agak kok, maju selangkah, menurut suri, ngecek siang, celik-celik, ngecek malam, agak-agak. Jangan orang tersinggung di kampung, jangan tersinggung orang rantau, orang rantau, jangan tersinggung orang kampung. Jangan menjadi guru bagi orang lain. Nah, itu penting. Ya. Banyak organisasi Minang dipakai oleh beberapa orang untuk urusan politik. Berpengaruh atau tidak berpengaruh pada hasil pemilihan itu soal lain. Tapi banyak. Dan kadang-kadang maju kiper. Saya kira ini perlu diperbaiki. Itu saja. Jangan terlalu... Karena organisasi ini milik banyak orang, dia belum tentu mendukung itu. Akibatnya adalah nama organisasi itu menjadi kurang harum lagi. Karena calonnya ternyata tidak menang. Kalau menang, okelah. Jadi jangan bawa nama organisasi begitu saja ke dalam sebuah pertarungan politik. Memang sering mengadakan pertemuan. Sering mengadakan pertemuan, wak manggale, wak maja, wak ikut susah. Jadi seringnya itu bisa sekali 3 bulan, itu udah sering itu. Dan datang 50 hari pertama, bulan ketiga datang 15, 3 bulan kemudian datang 100. Nah, yang bahas pertama, bahas kedua, bahas ketiga, udah cerai-berai lah, udah enggak ada lagi. Nah, apa solusinya? Pertama, solusinya adalah silaturahmi. Kedua, rebranding. Rebranding organisasi. Kemudian, bangun komunikasi melalui jalur apapun. Akar serabut komunikasi sangat banyak sekarang. Bisa dipakai itu. Itu harus dilakukan. Kalau tidak, dia akan menjadi organisasi yang angin-angin cahayam. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata, jika tidak apa boleh buat, tidak apa-apa. Yang penting hati dan riak adalah apa-apa.